Kapolres Kuburaya memantau langsung proses ritual bakar naga di Kompleks Permakaman Yayasan Bakti Suci Jalan Adi Sipto, Kecamatan Sungai Raya. Sekitar 70 personil diterjunkan Polres Kuburaya mengamankan lokasi dan mengatur lalu lintas, terutama di jalur yang dilalui kendaraan pembawa naga. Personil juga diterjunkan untuk mengantisipasi potensi tindak kejahatan. Saya dalam kegiatan sore ini melaksanakan kegiatan pengamanan rangkaian daripada perayaan Imlek Cap Gome, yaitu puncak daripada perayaan tersebut, yaitu bakar naga di wilayah Kabupaten Kuburaya, yang sebelumnya memang sudah dilaksanakan di beberapa tempat, di salah satunya di Pontianak, di kota Pontianak, dan di akhir kegiatan yaitu pembakaran naga di wilayah Kuburaya. Polisi juga turut memantau lokasi parkir warga, mencegah pencurian kendaraan bermotor. Anugrah Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat.